keren banget nih, serius banget nih kayak Nessie Judge. Eh ibu jangan gitu, jangan dibuka ya. Terus saya nengok kiri nih. Jadi gini pak. Nah, oke. Gimana? Beberapa hari yang lalu saya tuh baru bangun pak di kota. Aku manggil siapa nih yang punya bos Uwu? Panggil aja pak, panggil aja. Oh, pak siapa? Abang lah yang bapak. Eh takut. Pak Doni. Ya, takut banget aku. Jadi gini pak Doni Salmanan. Doni Salmanan. Jangan sorry. Oh sorry. Jadi beberapa hari yang lalu tuh aku kan baru bangun di kota. Nah habis itu aku ke UU sengaja. Bukan sengaja sih, aku emang kalau baru bangun biasanya ngecek sini dulu kan, godain Bu Nase. Abis itu apa namanya, emang kayaknya lagi digangguin di UU ini pak. Karena pas saya lagi mesen itu tiba-tiba ada kayak sesosok kuyang gitu ada di dalam kasir. Terus tiba-tiba dia keluar, tiba-tiba dia apa ngikutin saya. Nah, saya kira memang ya udahlah, emang angker aja kali tempatnya kan. Aha. Saya kira gitu. Tapi ternyata enggak, Pak. Itu kuyang ini apa namanya nempelin saya terus. Muka jempol, sini. Kerasukan kan. Nah, ini ada lagi nih. Lara, ingat enggak kemarin insiden yang kita dikejar-kejar kuyang namanya? Oh ya. Iya, pernah. Ah, ingat kan? Ingat kan? Tuh, Pak, ada saksinya nih. Si rambut terong ini juga itu kuyang merah. Saya pernah lihat itu kok kuyang merah. Nah, itu. Nah, ini saya mau nyeritain, makanya Bapak duduk dulu, berdiri mulu kayak SPG rokok, duduk dulu. Oke. Saya duduk deh, Ya, buka dulu headset ya, Pak. Lagi dengerin apa sih? JKT, duduk. Nah, habis itu itu hampir seharian saya benar-benar dibuntutin kemana-mana, Pak. Mulai dari ke kantor polisi, saya bikin laporan ke Kanpol tapi nggak diterusin laporannya. Terus ke rumah sakit. Lari pak, kan kita punya mobil, kenapa lari pak? Sampai saya ketemu ada kakek-kakek sama cucunya pak. Kakek ini namanya kakek Toto, kalau nggak salah. Toto siapa, Jer? Pokoknya saya ketemu kakek Toto pak. Weh tua, sini! Itu sama kakek aku. Aduh, iya maaf. Nah, abis itu ternyata si kakek Toto ini dia punya cucu namanya Yuna Hancika. Yuna. Nah, ternyata dia Indihome, Pak. Berarti RTO tuh ya. Kalau hujan. Enggak, dia Indigo, Pak. Nah, terus dia bilang mau dibantu enggak ngomong. Awalnya dia cerita katanya si kuyang ini atau hantu yang ngikutin saya ini, dia tuh pendukung klub sebelah. Jadi dia tuh gak terima kalau saya kemana-mana di kota ini jalan-jalan pakai baju MU pak. Oke gitu. Awalnya jadi personal nih, awalnya personal. Nah terus ternyata ada cara lain tanpa harus lepas baju MU, karena kan saya gak mau pak ngelepas baju kebanggaan saya ini kan. Apalagi kemarin abis ngangkat piala FA menang 2-1 lawan Manchester City pak. Terus lagi ternyata si Yuna tuh punya temen dukun gitu pak. Dia ciri-cirinya bersisik kulitnya. Serius bersisik. Terus dia pakai kon di atas kepalanya, kon jalan gitu yang segitiga. Bisa digigit gitu konnya? Bukan kon es krim. Oh bukan es krim bukan? Iya bukan kon panjang juga, kon panjang. Minum. Wewewewewe. Nah abis itu ternyata si dukun itu ngasih saya ini pak, ngasih saya kayak penangkal gitu, jimat. Apa jimat yang emang dikasih? Jimatnya tuh sempak pak. Sempak lagi. Tapi sempak. Tapi sempak perempuan. Enggak usah. Dikantongin aja. Dikantongin. Sempak. Bisa diseruput gak sih? Saya sempet nyium rada asem sih. Mohon maaf ya, ini kalian membahasnya di depan perempuan. Oh iya, sorry. Maaf. Bentar, saya kemarin saya mau bahas juga sedikit. Jadi kemarin tuh ada sekumpulan anak muda yang nanyain soal urban legend pesugihan. Dan itu memang ada di hutan utara. Hutan utara? Di mana tuh? Hutan utara. Jadi tempatnya itu beda-beda tergantung harinya. Oh. Nah, memang kemarin itu mereka nanya. Ya saya kan juga semi-semi RTO ya. Maksudnya semi-semi Indigo ya. Jadi apa namanya, kemarin tuh saya sempat di mereka nanya, saya dapatlah gambaran sekelibat-sekelibat dan dapat bisikan-bisikan. Nah. Tapi juga minta tumbal masalahnya, guys. Kamis kemarin itu IMS mati listrik deh kalau enggak salah. Tiba-tiba pas lagi badai. Iya, kemarin kita ngobrol di sana, Om. Iya, mati listrik. Saya rasa ada portal hantu sih sana yang kebuka. Soalnya satu orang bikin persugihan sekali aja hantu kelepas kemana-mana masalahnya. Aduh, nah bentar saya lanjut dulu nih, masih panjang nih om ceritanya nih om. Lanjut nih om. Nah
Udah tuh, saya sempat tidak terbangun lah di kota. Terus saya bangun lagi. Tiba-tiba ada sosok, tapi kayaknya bukan kuyang kalau yang ini, Om. Karena kalau yang kali ini sosoknya benar-benar enggak kelihatan. Woi, sahabat, gimana matiin drift-nya? Woi, woi, woi. Apa dah ini mobil, Jing? Allah. Can you find me? Ampun, ampun. Sumpah saya baru bangun. Saya enggak tahu apa-apa, Bu. Ibu siapapun itu. Ampun, Bu. Ibu kalau mau ngedrift sama saya boleh naik, ayo, Bu. Jangan apa-apain saya, Bu. Please, Bu. Saya baru bangun, Bu. Can you find me? Find you? Where are you, Ibu? Emang, Bu? Bu. Woi, goblok anjing gua. Anjing. Woi. Wah, mulai gak jelas sih kota. Wah, anjing. Kaget gua, loncat gua bangsat dari kursi. Astagfirullahaladzim. Goblok. Bangsat. Anjing, kaget gua. Nah, sama tapi Om, saya diikutin dari UU. Tadi saya ke UU. Saya kira itu ada suara-suara. Om, aku di aku. Om, ini saya kita bakar rela ini ya. Cewek. Pak, apa sih lu sibuk sendiri muka jempol? Nah kan, eksorsisme kah ini? Waduh. Eh, lu panggil arwah siapa itu, Dongo? Kagak ada, gua belum manggil siapa-siapa. Tolong Pak, tolong. Aduh. Tolong. Pak Doni ini tolong. Pak. Wah, tuh kan. Tuh, Pak, dia kesurupannya ngincer saya, Pak. Aduh. Wah, gua lagi yang kena ini mah. Pak, ini gimana, Pak? Iya, Om jelek kesurupan. Iya. Iya, udah biarin, enggak usah ditolongin, Om. Biarin. Pak Cendol. Allahumma naka suntu wa bika amantu. Aman, udah aman. Om, aku udah dua kali Om kena kutuk. Wah. Gini. Makasih Tom. Lu gua take care aja lah. Lu gua bawa ke gunung, kita coba semedi di sana. Boleh. Gua udah sembuh kocak, cuman suka kambuh aja, Bro. Ya udah, berarti kita harus cari obat. Oke. Ini mau kayaknya ya. Tadi tuh gua udah bisikan gitu Tom tadi gua, Tom. Apa katanya? Katanya kalau kamu mau bebas, kamu harus mencari pacar. Wah, kalau itu mah emang enggak bisa, berarti ya udah good luck dah. Gua duluan ya. Ya udahlah, gitulah anjing lah. Mustahil gini, Bro. Kita semedi aja gimana? Oh, boleh. Siapa tahu berhasil ya. Lu ke gunung minta maaf gitu. Ayo, oh, boleh. Ya. Kalau lu disuruh nyari pacar, Bo. Bener kata si Doni sih, mending mati aja, mending gorelain lu aja. Itu maksudnya saking enggak mungkinnya apa gimana, Tom? Nah, itu dia makanya. Sekarang gini, kita fair-fairan aja lah. Muka lu emang enggak terlalu jelek, Bo. Cuma kalau dibilang ganteng enggak banget. Kalau dibilang jelek? Iya banget. Satu. Dua, sekarang lu jadi gampang kesurupan. Mungkin kalau lu ganteng tapi lu sering kesurupan, biasanya kan cewek gini, nggak suka cowok perokok, tapi kalau ganteng nggak apa-apa. Nah, biasanya kan gitu, biasanya. Berarti kalau seandainya, aduh itu cowok kesurupan mulu, tapi mirip Eun Hyuk, nah, atau mirip Jimin, nggak apa-apa. Oh. Nah, gitu. Yang unc gitu. Iya, masalahnya. Maksudnya paling nggak ada positifnya lah. Iya. Masalahnya lu sekarang begini, posisi apa ya, gue ngomongnya, gue gak enak gimana ya? Bahasa lu sejelek bro, apa gua, sih? Gue mah suka yang jujur, nanti aja, gue tahu lu mau uji kan. Kita, niat kita baik banget. Iya. Yaudah, sekarang gini, Yuna, selain Kobo harus punya pacar, dia harus ngapain biar kutukannya ini hilang? Iya, tinggal kalau dari ya? Saya, cukup tunggu hari pembersihan. Kalau kalian penasaran, kalian ke ini aja, ke air terjun. Air terjun itu di sana, itu ada air terjun itu kan ada apa sih, ada kayak pilar gitu deh. Ada pilar, nanti kalian tuh coba semedi di atas atau di bawah, coba cari-cari aja. Biasanya nanti ada clue-nya kok di sana. Oh, di sana ada clue-nya? Iya, pokoknya kalau kalian nemu mantranya bener, abis itu bakal ada yang guide kalian sih. Dengerin aja suara atau petunjuk-petunjuk alam. Gimana, Bo? Mau, Bo? Boleh, kita ini aja, coba aja. Air terjun, ada pilar-pilarnya. Ini, kiri. Nah. Oh, ini. Pelan-pelan. Ini apa, coy? Iya, ini tempat betapanya. Tapi katanya ada pilar-pilar, mana pilar-pilar? Ini pilar. Oh, ini. Lu harus ke tengah sana. Buka baju lu. Kok lu tiba-tiba udah dapat clue? Kan kita disuruh nyari clue dulu tadi sama si Paman Jordan. Itu coba ya baca-baca di situ, di tembok ya. Apa? Itu apa? Apa? Lu enggak dengar tadi ada suara Raur Krakatau?
Ini siapa? Tangannya gitu? Tangannya kenapa itu? Kayaknya dia kemasukan setan titit deh. Eh, siapa kamu? Bicara dengan kita. Bacot kamu. Apa yang kamu mau? Wanita. Wah, anjir, dia kemasukan ini kayaknya jin jomblo. Iya. Itu ada apa? Itu ada. Di depan. Tuh. Depan. Ada obor ngambang. Nah, ini kali klunya. Kita disuruh ikutin kali. Ayo. Weh. Ada kui. Si Kobo mana? Itu di bawah. Ayo sini. Tarik dulu ke atas. Sabar, gua udah manggil pihak kepolisian buat kesini. Oh, lama sekali. Diam. Dia kena jin engas. Iya. Ebrut ini dia. Tolong Mas Jin, jangan apa-apain temen saya. Kasian itu iya. Dikebot-kebot. Ini saya. Lu jangan gitu makanya. Kenapa tuh saya sih? Gua kenapa? Udah, lu di sini. Ini siapa ini Kobo? Iya. Kenapa gua tadi kenapa, Jin? Aduh, udah lu mending masuk mobil aja dah, Bo, biar aman, Bo. Kenapa itu? Lu masuk mobil aja biar aman. Mobilnya. Gila, siang-siang aja mereka berani lu. Terus kayak mana ini? Kayak kita harus ngikat si Bo dulu dah. Bo, lu harus gue ikat dulu, Bo. Kita ikat dulu aja lah si Bo ini, Jar. Sini. Senderan di tembok. Nah, ya, sini, Bo. Gue ikat. Pelan-pelan, Om. Kencengan. Udah. Udah ntar anak orang mati, diikat dong. Jangan ikat mati, kocak. Kagak. Biar lu kalau kesurupan gak kemana-mana. Enggak, kalau ikat mati kan aman. Bisa digigit. Wah, itu kayaknya. Suara apa itu? Cabut. Aduh, geram. Si Bo itu keikat, kocak. Udah biarin. Jangan, kasihan. Ini siapa? Saya mendengar ada suara perempuan menangis, Pak, di sini, Pak. Ini Pak siapa? Ini Pak Marcel kah? Apa Pak siapa? Ya. Goblok masih teleponan, wey. Sebentar ya, Bu, ya. Nanti dulu ya, Bu. Ini kita lagi kesurupan, Bu. Tadi kita melihat hantu, Pak. Lagi kesurupan, bentar ya, Bu, ya. Tadi siapa yang kesurupan? Ini, Pak. Wah, ini mah biarin aja kesurupan. Emang walaupun mukanya kayak anak jin tapi jangan gitu, Pak. Jadi dia ini Pak Marcel. Dia kesurupan setan jomblo gitu. Tadi itu saya melakukan pesugihan sama si Bo ini. Terus si Bo minta cariin pacar sama jinnya. Aduh. Nah, itu kayak setan ya tuh. Nah, terus lah. Emang polisi ngejar setan kah? Pak, saya tahu satu orang, Pak, kemungkinan dia bisa menyembuhkan. Serius, Pak? Lihat saja kamu ya, rambut panjang kita. Berani berani kamu. Semoga kita aman, Pak, dalam perjalanan. Tadi kekejaan, Pak. Kumpul saya kenapa? Bapak. Rasakan ini. Wah, tidak. Bapak. Saya pusing, Pak. Tidak. Biar yang Bapak itu, Pak. Kamu mengikat saya. Bapak. Ini karena kamu mengikat. Tadi gua gak tahu tiba-tiba pingsan sendiri. Kenapa tadi, Jer? Ada apa, Jer? Aku ada kuyang. Serius, masih ada kuyangnya? Itu apa? Iya. Itu ada kuyang. Itu di kiri, itu, Tom. Itu. Di depan kiri. Dekat tong sampah. Astagfirullah. Pak, jangan borgo saya, Pak. Pak, jangan borgo saya, Pak. Gue harus menyelamatkan diri gue sendiri. Siapa yang bisa gue telepon? Ah, tolong. Wah, meledak. Itu siapa yang meledak? Temen gue bukan. Oh, bukan. Itu suara naik sepeda. Apa itu, Pak? Kabur. Bapak kesurupan. Bapak. Yang nyetir yang tendang, bisa ditendang enggak? Bentar. Wah, itu pingsan. Bapak. Astaga. Misi kamu setan. Ayo Pak Marcel sadar. Sebentar lagi udah dekat. Wah, itu ketinggalan mayatnya. Mayatnya mana? Mayatnya ketinggalan.
ini gangguan setan, Pak. Itu suara siapa? Itu siapa yang teriak? Kenapa Bandung? Kenapa Bandung? Karena menurut gua terlalu banyak jawaban atas Bandung itu sendiri gitu ya. Pak, emang kuyang bisa ditembakin, Pak? Bukan dia hilang. Dan satu. Dan satu kuyangnya. Coba ngendokan. Dan satu. Lo itu aja orang siapa? Orang siapa ya? Aduh, apa itu, Pak? Aduh, Pak, misi, Pak. Pak, ada yang surupan. Bo, ini lu, Bo. Ini kayak suaranya Bo, Pak. Arwahnya Bo, kan? Langsung masukin, langsung masukin. Mukanya doang kayak jin. Eh, Papa, jangan ini dimasukin, Pak. Awas, Pak. Ini ada emergency. Bu, tolong Bu, teman saya, Bu. Bu, sini, Bu. Bu, tolong teman saya, Bu. Sini, Bu. Dimasukin, ngoblok banget aja. Semoga enggak mati lampu, baca doa. Wah, gua kira mukanya doang kayak anak jin, ternyata dia beneran bawa anjing. Bu, saya mau treatment, Bu. Mau treatment. Mau treatment boleh ikut saya. Di sini aja, Bu. Di sini boleh enggak? Enggak bisa dong, Bapak. Nih, nanti Abang diculik kuyang mau, Bang. Udah diculik ibu mau deh. Jangan. Kenapa? Gak boleh. Emang apa? Gak boleh aja. 14. Tidur. Nah, tadi Abang kenapa? Habis dicokot sama Bo kah? Iya. Hati-hati rabies, Bang. Kenapa emang? Dia rabies. Ibu rabies? Enggak, maksudnya Bo. Oh, ibu enggak. Enggak dong. Aku kan aman. Aman kah? Aman. Tapi punya cowok. Punya dong. Ah, enggak aman namanya. Loh, maksudnya kan tidak rabies, sayangnya Abang. Ih. Bu, itu apaan, Bu? Bu! Bu, saya kabur, Bu! Bu, ini nyangkut saya, Bu! Bu! Woi, Bu! Oh, aman. Tom, ada kenangan, Tom. Ini aduh, pakai jaket denim. Ada setan. Iya, di dalam. Kabur. Apa, Bu? Ya, ada kenangan. Ya kan, Bu. Ada di dalam. Kantong berapa, Bang? Saya dibisikin 276. Belum bayar katanya, Bang. Oh iya, saya belum bayar. Ya Allah, setan. Masa iya sih diingetin? Mau kabur kamu? Ah, enggak. Iya, bayar. Bayar, saya bayar, Pak Setan. Ini saya bayar, Pak Setan. Saya nunggu dalam nih. Ikutin. Bu, bayar dulu. Iya, 276. Iya. Halo, budok siapa nih? Udah, ntar dulu, ntar. Aku nacusyu. Nach siapa? Nacusyu. Ah, lucu banget. Nach siapa? Nacusyu. Ah, lucu banget, Ibu. Eh, Bu, ada sih, Bu. Bu, ada sih. Ibu sih, benar saya. Busu. Benar tadi. Aduh. Ini ada. Gua baru treatment. Ada anjing. Semua ditonjokin anjing. Kejar dia. Kejar dia, Doggy. Spike. Nice spike, terus spike. Satu spike. Nol Jerry. Ini tahu. Tuh. Kalian harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa? Atas kemenangan atas pembantaian Manchester City 2-1 melawan MU di Piala FA. Bodoh. Aku dukung City, berarti aku enggak apa-apa ya. Halo Jin, setan. Aku enggak nonton bola. Jadi Jin, apakah kamu Chelsea? Enggak Chelsea. Kamu Chelsea bukan, Teh. Chelsea bukan, aku Arsenal. Merah juga. Sendal. Maaf Kram. Not. Ada yang manggil suara kamu. Itu apa? Aku disandung sama hantu. Datang dan aku tidak tahu apa-apa dan ada itu. Itu apa? Kita harus nyari. Bang, lu ada kenal, ada tahu tempat pesugihan atau apa gitu? Not Shushu. Nochu, Bang. Dia manggil medis. Nama lu siapa? Dia. Aku Akeno. Yang rambut biru itu Wushu. Notch Wushu namanya. Oh. Gendong gua takut sumpah. Gua ngeri berak di celana sumpah. Bentar. Kita harus ngomong sama. Wait. Apa itu? Biru berarti. Apa? Kamu dengar enggak? Enggak. Sumpah. Wah, goblok. Bu. Saya mau ngomong gimana caranya ibu jalan mulu. Diam, ibu diam, udah saya ngelari aja. Dengerin. Apa? Tadi ya. Setan yang tadi itu nyebut 3 nama. Iya.
nama pertama yang disebut ibu tadi. Saya nggak tahu ternyata nama ibu siapa, Notch Wusu. Ya, ibu disebut satu. Kedua nama saya Tom. Eh, lu melakukan sekian lu, kata Kombo. Gua mampus ya. Terus yang ketiga si Jerry nih yang rambutnya.